Aku kesel banget ya kalian si netizen ya. Tiap kali baca DM kalian itu banyak banget yang salfok sama kantung mata. Kurang tidur kak. Gak usah diingetin, aku tidur sehari itu 6-8 jam loh sehari. Nih, sekarang mata aku udah jauh lebih baik ya kalian netizen. Udah kalian gak usah pada komen-komen lagi. Aku yakin sekarang kalian pasti pada penasaran. Kak, itu kenal gimana caranya matanya kok bisa jadi cerah lagi? Pasti tidurnya udah makin lama ya, 24 jam jangan-jangan tidurnya. Kalian perlu tahu ya, mata panda atau punya kantung mata yang menggelap itu tuh faktornya yang mempengaruhi banyak. Gak cuma karena kurang tidur aja, bisa jadi emang mata kita tuh lelah, turunan gen. Bisa jadi karena emang skincare-nya gak cocok, terus akhirnya iritasi. Iritasi akhirnya bikin kulitnya jadi menggelap di area sekitar mata. Nah, kemarin aku nyobain ini nih, karena aku rasa aku udah tidur cukup tapi masih gelap, berarti penyebabnya bukan karena kurang tidur. Bisa jadi salah satu dari yang aku sebutkan tadi. Tuh, jadi perlu dikasih eye cream kayak gini nih di sekitar mata. Terus jangan lupa ya dipijet-pijet lembut kayak gini nih. Tuh, eye cream fungsinya apa sih? Eye cream nih fungsinya untuk menghaluskan kerutan-kerutan yang ada di bawah mata. Ya, jadi bisa sebagai anti-aging nih. Terus juga menyamarkan lingkar hitam di bawah mata. Pakai nih ke mata juga kayak gini nih. Nah, ini dipakainya setiap malam dan pagi hari ya, malam sebelum tidur dan pagi hari. Terus ini tuh udah ada pelembabnya juga, ada ingredients yang untuk melembabkan kulit juga. Jadi nggak perlu takut kulit jadi kering tuh. Ini produknya dari Mika Derma Mites Eye Care, dicatat.